Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di awal Maret ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online pemikiran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan sebuah peristiwa sejarah yang memang peristiwa sejarah ini sudah berlalu selama satu abad. Loh, kenapa kita bahas kembali ini? Ini penting supaya umat Islam tersadarkan bahwa dulu ada satu institusi yang menaungi umat Islam, yang melindungi umat Islam dan diterapkannya hukum-hukum Islam. Nah, tapi judulnya belum saya sebutin dulu ya. Nanti insya Allah akan saya sebutkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yakni Bedah Buletin Kafah edisi ke-334 dengan judul 100 Tahun Tanpa Khilafah Umat Menderita. Loh, kok bisa? Kenapa menderita? Nah, ini akan kita bahas. Alhamdulillah sudah bergabung bersama saya di Zoom yaitu guru kita yakni Ustaz Mukhlis Ali. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah enggak kerasa ya, Ustaz ya. 2024 ini udah Maret aja gitu. Kayaknya baru kemarin awal, sekarang udah Maret gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan Ustaz, memberkahi kehidupan Ustaz dan juga keluarga Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan Fiki akan bertanya-tanya ke Ustaz tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Tapi sahabat kepemimpinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai dengan Ustaz Mukhlis Ali, ada baiknya saya mengingatkan kepada sahabat Kopi Maghrib yang belum klik subscribe, like, comment, dan share, silahkan klik subscribe dulu ya. Nah, silahkan di like jika suka dan silahkan di share. Insyaallah mudah-mudahan acara kita memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan pemahaman kepada umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita buka dan kita mulai acara kita pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Ustaz, Maret ini ya, terutama awal Maret ini ya, ada satu peristiwa besar yang peristiwa ini Ustaz ya terjadi, kemudian ini mempengaruhi kehidupan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dari kejadian itu hingga saat ini Ustaz, yakni peristiwa keruntuhan khilafah ya, yang berpusat di Turki, yang mungkin kita juga biasa sebut dengan kekhilafahan Turki Utsmani Ustaz. Nah, ini runtuh pada tahun 1924, tepatnya di 3 Maret ya. Kalau di bulan Hijriahnya 28 Rajab 1342 Hijriah. Nah, Ustaz, barangkali bisa diceritakan, dikisahkan awal terjadinya hal keruntuhan itu seperti apa dan dampaknya terhadap kaum muslimin hingga saat ini seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz Mukhlis Ali. Baik, terima kasih Kang Fiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li ummati ila yaumil jaza amma ba'du. Para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan dan Kang Vicky yang ada di studio yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan obrolan kita ya. Ngopi kita ini, ngaji online pemikiran Islam menjelang maghrib ini dengan membahas buletin kafah edisi terbaru yang tadi sudah Kang Piki sampaikan judulnya, yakni 100 tahun tanpa khilafah umat menderita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memang mungkin bisa dibilang belum terlalu banyak ya kaum muslimin yang memahami, menyadari lebih tepatnya bahwa 100 tahun yang lalu payung persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia itu diruntuhkan, diabolis ya, dibubarkan begitu. Tepatnya tanggal 3 Maret 1924. Jadi kalau dihitung berdasarkan hitungan Masehi atau Miladiah, maka berarti genap 100 tahun ya. Tanggal 3 Maret itu kan berarti hari Ahad ya, beberapa hari dari hari ini. Itu 100 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat memilukan kaum muslimin, karena dari titik itulah kaum muslimin mengalami berbagai persoalan dan penderitaan ya. Memang kalau dihitung berdasarkan hitungan Hijriah itu kan 100 tahun lebih ya, 102 atau 103 tahun berdasarkan perhitungan Hijriah. Yang paling penting dari momen ini adalah upaya kita untuk melakukan evaluasi muhasabah sekaligus perenungan terhadap persoalan penting di tengah kaum muslimin, jadi masalah kepemimpinan kaum muslimin di dunia. Ya kita juga bisa menyebut pemerintahan Islam sedunia ya, yakni Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Pada 100 tahun yang lalu, keberadaan Khilafah Turki Utsmani ini mengalami nasib tragis karena diabolis atau dibubarkan oleh antek-antek Inggris ya, yang berkebangsaan atau berketurunan Yahudi Dunama ya. Yang kita kenal bahwa Yahudi Dunama itu termasuk klan Yahudi yang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi Mustafa Kemal dengan caranya yang tidak sebagian orang sadar telah menghasut rakyat Turki saat itu, kemudian meruntuhkan khilafah bersama-sama dengan para tokoh yang memang telah terkelabui oleh Kemal Atatürk ya, Tanatullah ini. Dan sejak saat itu fakta sejarah menunjukkan kaum muslimin mengalami kemerosotan yang luar biasa dalam segala bidang ya. Yang paling terasa itu kan keterpecah belahan Kang Fikih ya. Dalam jeratan nasionalisme itu yang paling terasa oleh kita sekarang. Kaum muslimin hidup dalam negara kecil-kecil, lebih dari 50 negara tanpa daya begitu, sehingga penderitaan berikutnya datang silih berganti hingga hari ini. Dan memang kondisi internal Turki saat itu pun memang mengalami kemerosotan pemikiran ya di dalam tubuh khilafah itu sendiri, karena ada persoalan internal kaum muslimin yang turut memberikan andil di dalam keruntuhan khilafah itu. Ya, di antaranya tadi ya merosotnya pemikiran kaum muslimin. Nah, sejak saat itu Turki berubah dari sistem pemerintahan Islam menjadi pemerintahan sekuler ya. Bahkan bukan hanya itu, didahului dengan pengusiran khalifah terakhir kaum muslimin, yakni Sultan Abdul Majid II, itu keluar dari Turki. Jadi diusir begitu ya oleh Mustafa Kemal Atatürk Lanatullah ini. Dan sejak saat itu tidak hanya cukup
dengan meruntuhkan khilafah. Khalifahnya diusir begitu, hanya berbekal sekoper pakaian dan sekian lembar uang dirak saat itu. Kemudian Mustafa Kemal Ataturk Lanatullah ini juga menghapus syariat Islam dengan undang-undang sekuler, diganti dengan undang-undang sekuler. Ya. Ini sudah juga tercatat dalam banyak sejarah sebetulnya, bagaimana westernisasi dilakukan oleh Mustafa Kemal ini. Di samping undang-undang menjadi sekuler, kemudian minuman keras juga jadi boleh beredar, pesta pernikahan pria wanita juga menjadi begitu bebas dengan dansa-dansanya, kemudian sesuatu yang bersimbolkan Arab dalam Islam diganti, bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki, konon azan pun diganti dengan bahasa Turki, dan di masjid-masjid tidak boleh lagi ada pengeras suara yang dipakai untuk memanggil sholat. Ya. Dan yang paling penting bagi kita adalah telah mengubah pemerintahan Islam yang menggunakan sistem khilafah menjadi sistem pemerintahan sekuler republik. Ya. Jadi asalnya khilafah Turki menjadi republik Turki, gitu ya. Meskipun masih ada MLMLM Islam sih ya, Republik Islam Turki gitu, tapi ya itu hanya nama saja. Faktanya yang berlaku adalah undang-undang sekuler. Dan Barat telah merespon hal ini dengan gegap gempita. Jadi ketika khilafah Turki diruntuhkan oleh Mustafa Kemal ini, justru Barat telah merespon sedemikian rupa sehingga Mustafa Kemal Ataturk itu malah dilulukan sebagai pahlawan ya. Pahlawan Turki gitu, atau sebutlah tokoh revolusioner muda Turki kan gitu ya, dan kemudian disebut-sebut sebagai pahlawan bagi Turki karena telah mengeluarkan Turki, kata mereka ini, dari keterpurukannya menjadi berharap seperti negara-negara Eropa yang lain. Jadi istilahnya di Turki sekarang terjadi westernisasi dan modernisasi Turki. Dan sebenarnya dari pandangan kita ya itulah awal dari penghancuran Islam itu sendiri. Ya, awal dari penghancuran peradaban Islam yang sudah dibangun oleh kaum muslimin ya selama beratus tahun, bahkan mungkin bisa disebut 1000 tahun, yang kemudian sebagiannya hilang oleh sepak terjangnya Mustafa Kemal Ataturk ini ya, yang mengubah Turki dari Islam kepada sekuler. Mengubah khilafah menjadi republik, mengubah undang-undang syariah menjadi undang-undang barat, mengubah peradaban Islam menjadi peradaban sekuler, peradaban barat. Nah ini saya kira yang patut direnungkan oleh kaum muslimin ya, dan dipahami oleh kaum muslimin bahwa peristiwa ini bukan peristiwa begitu saja ya, bukan peristiwa tanpa makna, tapi justru harusnya menjadi kewajiban kaum muslimin yang mendasar, bahkan sering disebut sebagai tajul furud ya, jadi mahkotanya kewajiban, yakni keberadaan khilafah Islam itu sendiri ya, yang sampai hari ini kaum muslimin belum memilikinya lagi. Padahal keberadaan kekhilafahan ini atau kekhalifahan ini adalah perkara yang wajib, dan itu sudah ma'lumun min hadhihi bidaruroh ya. Perkara yang sudah dipahami oleh para ulama di masa yang lalu, para ulama yang saleh di masa sekarang, dan kaum muslimin yang masih berpegang kepada akidah syariat Islam, bahwa ini kewajiban kaum muslimin yang utama. Ketika tidak ada, maka akan muncul berbagai persoalan di tengah-tengah umat. Terutama tadi yang kita singgung di awal adalah masalah persatuan, yang muncul justru keterpecah belahan. Dan dari sini kan nanti akan timbul problem-problem lain ya Kang Fiki, ketika terpecah belah itu nanti akan muncul problem lain itu, misalkan ketidakberdayaan menolong sesama ya, nanti kita bahas ya, ataupun yang lain-lain lah sebagai persoalan ikutan dari hilangnya persatuan kaum muslimin ini. Begitu Kang Fiki. Ya, Ustaz. Masya Allah ya Ustaz. Nah Ustaz, dampak yang mungkin tadi belum terjawab ya Ustaz ya, dampak yang dirasakan oleh kaum muslimin ini Ustaz. Tadi sudah di ini kan dikisahkan terkait runtutannya ya, seperti itu, bahkan sampai pengusiran, perubahan bentuk negara dan sebagainya. Dampak yang dirasakan oleh kaum muslimin ya
Seperti itu bagaimana, Seth? Ya, jadi mungkin perlu kita pahami dulu fungsi fungsi apa khilafah itu ya bagi kaum muslimin. Jadi kalau merujuk kepada hadis Nabi itu kan sudah sangat jelas bahwa Nabi sering menyebut penggambaran apa khilafah itu dengan menggambarkan bagaimana sosok khalifahnya ya yang kita sebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mukminin. Misalkan Nabi menyebut innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Nabi mengatakan sungguh imam atau khalifah adalah perisai, jadi laksana perisai. Kalau sesuatu yang berperisai itu kan setidaknya dia akan tahan ketika ketika diserang ya. Ketika perang itu kan suka bawa apa namanya itu? Selain tombak, tombak di kanan, nah ada perisai kan di kiri itu. Iya, betul. Itu bisa menutup muka, menutup tubuh. Bahkan dalam sebuah sebuah kelompok ketika berperang itu perisai itu bisa melindungi semuanya ya. Dari serangan misalnya tombak, dari serangan pedang dan sebagainya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana ketika berperang perisai itu nggak ada gitu. Ya. Bisa kita bayangkan, maka musuh akan dengan sangat mudah membunuh kita ya. Dengan tombaknya, dengan pedangnya dan sebagainya. Jadi ketika ketika Nabi menggambarkan bahwa khalifah atau imam itu adalah junnah, adalah perisai, maka bisa kita bayangkan kalau tidak ada perisai ini bagaimana gitu. Kenapa? Karena perisai itu dalam konteks jihad itu yuqatalu min wara'i. Ya, orang-orang berperang di belakang khalifah, di belakang imam, karena khalifah itu perisai bagi umat, bagi rakyat. Wa yutaqabi ya. Dan umat berlindung kepada khalifah ini, umat berlindung kepada perisai ini. Bahkan kalau kita lihat misalnya pendapat Imam Al-Mawardi ya dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah, beliau menyebut bahwa posisi imamah atau khalifah itu menempati posisi sebagai pengganti kenabian malah dalam konteks menjaga agama dan urusan dunia. Jadi kita tahulah bagaimana fungsi dan peran nabi dalam kehidupan kita kan. Di samping nabi yang mengabarkan tentang wahyu, petunjuk kepada kita, nabi pun adalah pemimpin dan penjaga agama ini sekaligus mengurus urusan dunia kan begitu. Jadi ketika ketika nabi tidak ada maka diganti oleh para khalifah. Ketika khalifah tidak ada berarti yang menjaga agama ini, yang mengurus urusan dunia ini tidak ada gitu. Dan ketika khilafah Islamiyah lenyap, maka hilang pula perisai ini di tengah-tengah umat. Gak ada lagi yang melindungi umat. Maka bisa kita katakan pembubaran atau abolis terhadap khilafah oleh Kemal Ataturk, Lanatullah itu adalah memang bencana besar bagi dunia Islam. Ya. Yang jarang diungkapkan lagi oleh kaum muslimin saat ini. Karena tanpa khilafah berbagai krisis akan melanda ya. Berbagai persoalan juga akan muncul tengah-tengah umat. Bahkan dengan itu, dengan tanpa itu kehormatan kaum muslimin, kehormatan harta, kehormatan darah akan dengan begitu saja ditumpahkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Terutama oleh Barat yang memang sejak awal memiliki peran dalam peruntuhan khilafah ini. Kita bisa bisa mengungkapkan lah, Kang Vicky, ya, mungkin ada sederet fakta yang menjadi dampak ikutan dari ketiadaan khilafah ini. Kalau di judul buletin kita ini kan disebutnya penderitaan ya, umat menderita. Ada enam yang dikupas di dalam buletin ini setidaknya terkait dengan apa yang terjadi ketika khilafah tidak ada. Pertama, persatuan umat Islam akan tercabik-cabik oleh paham nasionalisme dan nation state, negara bangsa yang dipromosikan oleh Barat. Terutama tentu oleh Inggris ya yang awal-awal kesulitan untuk memecah belah kaum muslimin karena umat Islam diikat dalam satu ikatan akidah dengan simbol keberadaan kekhalifahan ataupun khilafah Islam. Nah ketika khilafahnya tidak ada maka tercabik-cabik kaum muslimin, terpecah belah di mana-mana. Hidup dalam negara kecil-kecil ya, gak apa lebih dari 50 negara yang kaum muslimin menjadi terpecah, terpecah potensinya begitu. Bahkan paham nasionalisme inilah yang kemudian menambah penderitaan bagi umat. Kita bisa tahulah bagaimana akibatnya dari nasionalisme ini. Misalkan kita pernah mencatat dalam sejarah ada perang Iran-Irak ya tahun 80-88. Saya ingat ini perang Iran-Irak ini Kang Vicky saya SMP mungkin ya, SMP akhir itu 88 ya. Itu udah mulai
meskipun berita kekitanya itu sepotong-sepotong karena belum seluas sekarang ya. Saya jadi mikir juga, katanya Iran Irak itu kan masih masih Timur Tengah, itu kan sebutlah masih Islam itu ya, dunia Islam, kok bisa berperang? Saya dulu pernah mikir begitu. Atau perang Teluk ya 90 ya, Irak menyerang Kuwait dulu. Nah, itu kan kadang saya mikir kenapa harus saling serang ya, padahal itu kan dunia Islam gitu istilahnya. Atau kita juga pernah melihat apa fakta yang menyedihkan, misalkan konflik Saudi Yaman ya tahun 2015 sampai sekarang kan masih masih konflik sebetulnya. Ini kan sebetulnya pemicunya itu kan paham nasionalisme itu kan sebetulnya, karena masing-masing negara-negara kecil itu merasa merasa kenegaraannya, kebangsaannya itu lebih utama dibandingkan keislamannya kan gitu. Ya. Mereka sebenarnya bersaudara harusnya ya, diikat dengan akidah Islam, tetapi mereka hidup terpecah belah dan kemudian memiliki pemimpin masing-masing ya, di negara mereka masing-masing. Dan dunia Islam yang terpecah belah itu akhirnya nggak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah dunia Islam yang lain. Ya, misalkan persoalan Palestina sampai sekarang kan, atau Myanmar atau Uyghur dan sebagainya. Ini kan dari peristiwa Palestina saja ya, penjajahan Yahudi Zionis kepada Palestina pun harusnya menjadi bukti sebenarnya. Bukti dari betapa ketiadaan khilafah itu telah membuat persoalan Palestina nggak selesai-selesai gitu. Karena nggak ada yang bisa menyatukan ya. Mesir dengan Mesir, Mesir-Mesirnya, Mesir dengan Mesirnya, Arab Saudi dengan Arab Saudinya kan begitu, Lebanon-Lebanonnya. Gak ada apa yang bisa menyatukan kekuatan kemudian mengusir mengusir Yahudi penjajah kan, gak ada yang bisa apa menyatukan itu gitu. Jadi persoalan yang muncul berikutnya adalah persoalan keterpecahbelahan umat akibat ketiadaan apa kekhalifahan ini ya. Yang kedua, setelah itu ya kaum muslimin masuk ke dalam arena penjajahan dunia yang merajalela dunia Islam ya. Ya tapi Timur Tengah, kemudian di Asia Tenggara, di kita di Asia Tengah juga mengalami penjajahan yang serupa. Ini kan akibatnya kaum muslimin seolah-olah merasa melawan itu ya sendiri gitu. Kalau Indonesia dijajah Belanda, Indonesia saja. Inggris apa Mesir, beberapa negeri di Timur Tengah itu kan juga dipecah-pecah oleh Perancis dan Inggris, akhirnya mereka merasa bahwa mereka itu terikat oleh bangsa mereka sendiri. Tidak bisa melakukan perlawanan bersama-sama gitu ya. Karena mereka dipecah-pecah itu lewat penjajahan Barat. Perang Dunia I, Perang Dunia II itu kan menghasilkan terkotak-kotaknya kaum muslimin, terutama di Timur Tengah ya. Inggris, Prancis, Belgia, Jerman, sekarang ini Amerika Serikat, itu kan akhirnya menguasai Timur Tengah, ya, menguasai Asia hingga Afrika. Dan lepas dari Perang Dunia Pertama Kedua kan mereka menguasai kemudian mencaplok kekayaan alam di tengah-tengah kaum muslimin ya. Ya kita sebut merampok lah, merampok kekayaan kaum muslimin di bentangan luas dari timur ke barat itu kan penuh dengan sumber daya alam. Dan banyak juga di antara kaum muslimin yang akhirnya menjadi korban dari pemaksaan mereka, penjajahan mereka terhadap dunia Islam dengan maksud untuk mengambil kekayaannya. Prancis misalnya, itu tercatat membantai lebih dari 45.000 kaum muslimin di Jazair. Bayangkan Kang Vicky ya. 45.000 itu bukan angka yang sedikit untuk nyawa. Satu saja terlalu banyak sebenarnya kalau disebut nyawa itu kan. Karena dalam Al-Quran disebutkan menumpahkan satu nyawa sama dengan menumpahkan seluruh manusia yang hidup kan. Begitu. Jadi apalagi ini telah terbukti dalam Perang Dunia Pertama Kedua, kaum muslimin juga banyak menjadi korban. Apalagi pasca Perang Dunia Pertama Kedua masuk pada penjajahan modern, kaum muslimin lebih parah lagi ya dengan penguasaan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini adalah fakta di mana ketiadaan khilafah itu kaum muslimin masuk ke dalam rangkap penjajahan Barat dan Amerika ya. Jadi Eropa Barat dan Amerika sekarang. Nah, yang ketiga ya Kang Fikir dan kaum muslimin sekalian, kita ambil contoh yang real sekarang ya, dan dampaknya itu ya, ini masalah tanah Palestina yang dikuasai oleh Zionis Yahudi penjajah. Nah, ketika khilafah dulu ada, ini tidak ada yang berani untuk mengusik meski sejengkal pun tanah Palestina. Termasuk Zionis Yahudi pun juga tidak berani merebut tanah Palestina. Nah, udah kita bahas di beberapa episode sebelumnya ya. Di awal-awal ada kemarin serangan dari Yahudi penjajah ke Palestina, itu kan kita bahas penuh itu. Beberapa edisi, hampir 6 atau 5 edisi kita bahas itu.
Dan faktanya ketika khilafah tidak ada, justru mereka dengan mudah saja untuk menduduki, ya, asalnya hidup bareng-bareng. Lama-lama mereka mengusir kaum muslimin dari kampungnya, dari rumahnya. Rumahnya yang sudah ada dibakar, kemudian dibikin perumahan baru dan seterusnya. Ini kan terus-menerus berlangsung sampai hari ini gitu, ya. Yeah. Sampai keadaan sekarang ini. Jadi ketiadaan khilafah itu telah menyebabkan tanah Palestina tidak terlindungi lagi, ya, oleh kaum muslimin, khususnya oleh kekhalifahan Islam, ya. Dan ironinya, negara-negara Arab yang menjadi tetangga dekat bagi Palestina itu, ya, hanya mungkin hanya bisa menonton saja. Kalaupun mengirimkan bantuan logistik juga, ya, ala kadarnya. Dan sekali lagi, bantuan logistik bukan tidak diperlukan, itu diperlukan, tetapi kan ini hanya menolong korban, ya, kaum muslimin Palestina, khususnya Gaza. Tapi menghentikan penjajahannya kan tidak dilakukan. Ya, ini menghentikan Israel penjajahnya itu atau Yahudi penjajahnya itu yang harus dilakukan juga. Istilahnya, kalau kepada kaum muslimin yang jadi korban itu bantuan logistik memang dibutuhkan, tapi bagaimana menghentikan penjajahan Yahudinya itu, Israel, negara Israel itu kan nggak ada yang melakukan, ya. Semuanya hanya bisa diam. Dan seolah merasa sudah selesai dengan mengirimkan bantuan logistik, kesehatan, dan sebagainya. Padahal belum selesai. Karena Yahudinya tetap menjajah, ya. Karena Zionisnya tetap melakukan genosida terhadap kaum muslimin di Palestina. Nah, jadi ini contoh yang sangat nyata. Jadi yang ketiga ini, atau masalah ketiga ini adalah masalah pendudukan tanah Palestina. Yang ketika zaman khilafah ada itu tidak pernah terjadi. Inggris sekalipun tidak berani untuk mengutak-utik, ya, karena tahu bagaimana ketegasan khalifah saat itu. Yang keempat, kemudian kaum muslimin memang mengalami fase yang sangat menyedihkan. Ini fase ketika Barat dan antek-anteknya itu ingin menguasai dunia Islam, mereka tidak segan-segan melakukan genosid, ya, atau genosida terhadap kaum muslimin. Sekali lagi, bagaimana dulu pembantaian di Srebrenica, ya, tahun 1995 di Bosnia, ya, dulu 95 itu ya SMA juga itu, ya, masih di sebelumnya juga terjadi seperti itu. Kita dulu dapat video-video itu yang dari Pita itu, Kang Vicky, ya, rekaman-rekaman dari Bosnia dulu itu, duh, luar biasa itu, ya kan. Dan korban di sana kan luar biasa banyak, ya. Serbia Bosnia itu kan hampir 50.000 jiwa. Atau aksi genosida yang lain dilakukan oleh kaum muslimin, terhadap kaum muslimin juga terjadi Uighur, ya, bahkan sekarang di Gaza dan di Rafah, meluas ke Rafah. Jadi ini adalah problem ikutan berikutnya dari ketiadaan kekhilafahan itu, yakni kaum muslimin terancam dengan genosida dari bangsa-bangsa kufur, khususnya bangsa Yahudi penjajah di Palestina, ya. Yang kelima, akhirnya juga mengancam sumber daya alam kaum muslimin. Jadi perampokan kepada sumber daya alam milik kaum muslimin oleh korporasi negara-negara Barat. Ini pun kan tidak bisa dielakkan juga. Hilangnya khilafah itu menjadikan banyak perusahaan asing masuk dan merangsek ke dunia Islam. Sumber daya Islam diambil, tanah, ya, perusahaan-perusahaan kilang minyak, ya, mineral, gas, dan sebagainya. Itu kan sekarang sudah dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing. Dan hal itu dilakukan secara ilegal tentu saja, ya. Secara paksa, meskipun kata mereka legal karena dilindungi undang-undang boneka pemerintahan di tempat itu, tapi sungguhnya bagi kaum muslim itu kan ilegal, ya. Karena sungguhnya mereka telah merampas milik kaum muslimin. Di kita saja, di negeri kita ini kan sudah pada tahu semua juga bagaimana perusahaan Freeport-nya di Papua itu. Tahun 2023 disebutkan itu menghasilkan 1,9 juta ons, Mas. Luar biasa. Sementara Papuanya sendiri kan termasuk negara termiskin, ya, menurut BPS, Biro Pusat Statistik itu. Jadi sungguh ironi, di satu sisi kita memiliki sumber daya alam, kemudian dirampok oleh negara-negara penjajah modern sekarang, korporasi-korporasi Barat begitu, dan kaum muslimin yang memilikinya malah jatuh pada kemiskinan. Dan yang keenam adalah tidak sedikit juga memang dunia Islam mengalami pemurtadan, mengalami ghuzul fikri atau perang pemikiran, ya, dari Barat kepada kita sekarang. Karena Barat tahu kaum muslimin sebagiannya, bahkan kita sebut sebagian besar kaum muslimin masih sebetulnya memegang teguh Islam, hanya
hanya tidak terpadu saja kekuatannya itu. Terbukti ketika kaum muslimin dihantam sana hantam sini masih bertahan ya. Kita masih ingat dengan perang Afghanistan ya, atau misalnya apa namanya Arab Spring gitu ya. Juga kaum muslimin kan sebagiannya masih tetap tetap eksis, tetap ada meskipun pribadi-pribadi ya, tidak dalam bentuk negara. Barat tahu itu dan tidak sedikit juga yang kemudian melancarkan aksi kemurtadan. Kita sering menyebutnya dengan istilah apa? Kristenisasi gitu ya. Bahkan ini disebutnya penumpang gelap penjajahan itu kan ya. Karena di apa diserukan oleh Eropa itu kan gold glory gospel kan ya. Gospel itu kan berarti ada misi apa? Kristenisasi dan itu juga nyata dalam sejarah ya. Oleh karena itulah maka ketiadaan khilafah ini dari keenam fakta yang tadi kita bicarakan sebagai bukti dari penderitaan umat ini ya sebenarnya harusnya memberikan fakta-fakta yang mudah kita baca untuk semakin menguatkan pemahaman bahwa keberadaan khilafah itu bukan saja wajib secara syar'i ya tetapi ternyata dibutuhkan secara fakta gitu. Kan kalau pendekatan dalil mah ya udah para ulama juga udah sepakat dalam keterangan disebutkan semua ulama sepakat tentang kewajiban khilafah. Hanya ulama yang tuli saja katanya, yang asom saja yang menyatakan tidak wajib. Artinya ulama yang bukan ulama sebetulnya yang menyatakan tidak wajib. Karena ulama yang lain menyatakan wajib sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dan harusnya ini juga memastikan kita untuk melihat fakta-fakta ketika khilafah tidak ada muncul berbagai persoalan yang ya kita sebut multidimensi barangkali ya multi komplek ya multi persoalan lah begitu dan ini kan terjadi dulu kita dengar masalah-masalah itu di luar negeri sekarang sudah masuk ke kita ya. LGBT ya, penistaan agama ya, pemurtadan pelanggaran hak-hak kaum muslimin ya di berbagai belahan dunia ini kan juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan sebenarnya karena fakta-fakta itu ada di sekitar kita sekarang, harusnya kaum muslimin tidak usah repot-repot untuk mencari-cari bukti di luar. Di kita saja sudah mudah kita menemukan bukti-bukti kerusakan dan penderitaan itu. Termasuk melancarkan perang pemikiran terhadap dunia Islam pun kan kita merasakannya. Bagaimana mereka menciptakan Islamofobia, ketakutan pada Islam. Ya. Beberapa istilah yang menjadi apa simbol ajaran Islam ada ditakuti. Dulu sekali jilbab itu kan yang Islamofobia itu telah dicitrakan sebagai atau distereotipkan dengan misalnya apa dulu itu ninja ya yeah. Bahasa gamenya ninja gitu ya yang berkerudung yang pakai cadar itu ninja. Gitu. Atau belakangan itu pasti menjadi simbol dari istri para terduga teroris gitu kan. Itu dari pakaian saja itu. Atau jenggot gitu. Jenggot itu kan sekarang-sekarang aja udah gak terlalu diributkan ya. Dulu sekali kalau orang jenggotnya panjang mungkin seperti saya udah langsung tuh. udah langsung di apa di stereotipkan gitu ya. Sekarang aja udah mulai agak kendor-kendor. Atau misalkan ya itu tadi kita sebut istilah khilafah saja kan sekarang masih ada yang mempersoalkan. Bahkan yang lucu itu kenapa khilafah itu menjadi ideologi ya. Ideologi khilafah, khilafah itu kan ajaran Islam itu bukan ideologi. Sama saja dengan sholat itu kan zakat. Masa kita berani menyebut ideologi sholat kan gak mungkin ya. Ideologi Ramadan itu kan, ideologi saum itu ya. Jadi ketahuan ini yang menuduh itu gak pernah belajar Islam ya. Bahwa khilafah itu ideologi mengancam dan sebagainya. Jadi ya, itu kan fakta juga ya Kang Vicky. Banyak istilah-istilah Islam yang dikampurkan dan dimonsterisasi istilahnya. Ketika orang disebut itu menakutkan atau ujung-ujungnya kriminalisasi. Jadi kalau melaksanakan ajaran Islam yang tadi itu disebut pelaku kriminal, itu kan sekali lagi itu perang pemikiran ya, perang pemikiran. Kemudian nanti berlanjut ke apa istilahnya itu pemberangusan dan sebagainya. Ya tujuan mereka nggak ada lain kecuali umat Islam tidak ada eksistensinya lagi.
Orangnya boleh ada tapi Islamnya nggak boleh eksis, kira-kira begitu. Iya. Kalau kalau orangnya tetap saja nggak mau, ya bisa jadi orangnya dihilangkan juga. Karena mereka maunya Islam ini hilang ya. Dan apa istilahnya itu, mereka dengan leluasa merusak kaum muslimin, mengeruk kekayaan alam, dan mengimpor budaya-budaya yang justru telah menghancurkan harkat kemanusiaan seperti sekarang ini. Nah, karena itu keenam keenam fakta penderitaan umat Islam itu tadi sesungguhnya itu masih harus tambah lagi fakta-fakta lain yang juga sama-sama menderitanya, bahwa kita di 100 tahun tanpa khilafah ini harusnya kita semakin sadar bahwa khilafah itu di samping wajib juga ternyata sangat penting ya, untuk menjaga eksistensi kaum muslimin, eksistensi Islam, bahkan menjaga kewarasan dunia itu ya. Kalau saya menyebutnya kewarasan manusia sekarang. Sekarang ini kan hidup manusia udah gak waras lagi ya. Manusia itu sudah berubah menjadi haiwan, menjadi binatang perilakunya itu. Karena ketiadaan Islam ya, dalam peradaban. Kita ngeri kan mendengar muda-mudi Jepang itu ya, kelakuannya begitu, bahkan mudah sekali mereka bunuh diri. Iya. Per hari aja bisa sekian orang bunuh diri itu. Di barat sana orang sudah tidak punya orientasi lagi, hidup ini mau apa? Mereguk kenikmatan dunia sudah, tapi belum bahagia juga. Akhirnya mereka banyak yang akhirnya ya mengakhiri hidup. Karena mungkin dengan akhir hidup itu akan ketemu dengan kebahagiaan. Ini kan persoalan krisis dunia yang di zaman Islam dulu tidak pernah terjadi. Ya, dan Islam telah mengekspor budaya manusiawi itu ke negeri-negeri lain. Dan mereka mengakui bahwa ada perbedaan sangat-sangat diametral antara peradaban Islam dengan peradaban di luar Islam. Bagaimana Islam menghormati perempuan, bagaimana Islam menjaga keluarga, bagaimana Islam menghargai nyawa, gitu kan? Ajaran Islam sudah paling terdepan saya kira menyebutkan itu. Tapi ketika Islam tidak ada, karena payungnya tidak ada, perisainya tidak ada, maka muncullah banyak persoalan tadi. Begitu kan, Pak? Ya, Ustaz. Dampaknya sungguh sangat dahsyat ya. Jadi memang. Ya. Keberadaan khilafah itu tadi seperti Ustadz bilang bahwa selain kewajiban, ini memang suatu hal yang sangat dibutuhkan melihat kondisi yeah. dunia saat ini, khususnya kaum muslimin. Namun demikian Ustadz nih, ngelihat realitas fakta yang terjadi sekarang nih Ustadz. Iya, tadi Ustadz jelaskan bahwa upaya Inggris ketika dulu ingin menghancurkan kekhilafahan Utsmania ya, dengan berbagai macam cara, bahkan mengutus anteknya ya. Nah, ini kan menjadi peluang penjajahan dunia barat ya terhadap terhadap kaum muslimin di seluruh dunia dengan berbagai caranya. Ada yang soft gitu ya, melalui penjajahan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ada juga yang ya hard gitu ya, yang langsung dengan militer, misalnya seperti Palestina ya yang dijajah oleh Yahudi gitu Zat. Tapi melihat realitas saat ini Zat, bahwa kaum muslimin juga banyak yang apa ya istilahnya, justru lebih memilih ketika mereka merasakan penderitaannya, justru lebih memilih apa yang memang ditawarkan oleh barat gitu Zat. Nah, ini Ustaz melihat fakta seperti ini tuh bagaimana Zat? Tafadhol Ustaz. Iya. Yeah. Ya mungkin mungkin karena sebagian umat itu belum paham bagaimana Islam memberikan solusi ya dalam problem-problem mereka, atau memang sebagian dari para penguasa kaum muslimin sudah terbeli ya pikiran, perasaan dan hidupnya itu oleh iming-iming kenikmatan dunia yang sedikit gitulah istilahnya begitu kan, misalkan mungkin dikasih fasilitas itu ya. Siapa sih yang tidak enak jadi pejabat kan ya? Yeah. Apa istilahnya itu, gaji tetap bersih, ya. Banyak tunjangan, kesana kemari mendapat privilege gitu kan? Siapa yang tidak mau? Ya. Dan Barat sebagiannya telah menggunakan penguasa-penguasa seperti itu sebagai kaki tangan mereka. Apa istilahnya itu, komparador ya? Komparador kaki-kaki tangan negara-negara Barat itu. Jadi kenapa kemudian malah berpaling ke barat? Ya mungkin karena sebagian
kaum muslimin terutama para penguasanya itu sudah terbeli dengan harga sedikit dari barat yang ditawarkan kepada para penguasa itu. Sementara umat ya tinggal terima saja. Jadi yang memilih itu bukan umat sebetulnya Kang Vicky ya. Yang memilih itu ya para pemimpin umat itu yang berkhianat kepada umat kan begitu. Coba kalau kita ditanya, umatnya ditanya itu. Mas itu mending dibiarkan begitu saja dulu sambil kita punya kekuatan atau dijual ke asing. Pasti pilihannya udah biarkan aja udah mau kemana-mana hari mas mah ya gitu. Kilang-kilang minyak misalkan udah aja udah gak akan hilang itu mah. Itu jangan diberikan kepada asing misalnya. Tapi kan para penguasa itu kan telah terbeli ya. Atau mungkin sebenarnya terancam juga gitu. Kalau nggak dikasihkan saya jajah saya bom ya. Atau mungkin dengan tekanan-tekanan yang lain kita juga tahu lah ya. Yeah. Bagaimana tekanan barat kepada penguasa itu kan sangat tinggi. Ya. Bahkan mereka diancam di apa dilengserkan macam-macam itu. Diancam diberi bantuan ya. Kan bantuan luar negeri itu kan juga dibutuhkan oleh negara-negara yang punya uang kan. Coba kalau nggak nurut pada mereka, ya bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kan begitu. Tidak sedikit fakta-fakta di mana mereka mendapatkan bantuan dana, tapi kompensasinya yang datang bukan hanya uang gitu. Yang datang bukan hanya bantuan material. Negara-negara barat mengekspor apa budaya juga kan begitu, itu jangan salah. Dulu ketika Belanda menjajah kita, negeri kita ini kan kita nggak pernah mengenal hari Minggu itu libur kan, ya kan? Kenapa nggak mengenal hari libur Minggu itu? Karena emang kaum Muslim di Indonesia budayanya nggak ada libur, paling juga ada istirahat sebentar untuk Jumatan kan itu. Tapi kenapa Minggu jadi libur? Ya karena menggunakan budaya Barat dalam menghitung hari kan gitu. Senin ke Sabtu kerja, ya malam Minggu hari Minggu liburan kan begitu. Ya mungkin saya bisa mengatakan mungkin orang-orang kita tahu budaya Eropa ya. Ya sebutlah budaya-budaya tertentu yang jadi khas mereka itu kan karena ada penjajahan. Jadi bukan hanya sekedar mereka membantu dalam tanda petik bantuan ekonomi kepada kita berupa hutang dan sebagainya pinjaman. Mereka juga mengekspor ke kita budaya-budaya mereka gitu. Yang itu juga tidak bisa kita abaikan begitu saja sehingga umat Islam yang kadang masih memegang Islam itu juga cukup kebingungan ya melihat budaya umat itu semakin lama semakin hilang dari Islam. Umat melihat budaya itu semakin terkikis. Pakaian misalkannya di perempuan atau ya tadi itu budaya-budaya yang itu ciri khasnya Barat itu kemudian ditiru oleh kaum muslimin. Nah, oleh karena itu kalau tadi tanya kenapa umat ini sampai justru malah melirik budaya Barat, menerima saran-saran dan ya sebutlah solusi problem hidup itu dari Barat, saya kira mungkin karena kan penguasa mereka yang tunduk kepada maunya penguasa Barat gitu. Kalau umat kan nggak bisa berbuat apa-apa, yang penting terima saja ya. Sehingga sampai hari ini umat Islam tetap menjadi korban ya. Mungkin kalau para penguasanya tidak korban karena mereka diuntungkan dengan berkhidmat kepada Barat, tapi rakyatnya, umatnya ya dirugikan gitu ya, dirugikan. Banyak pembangunan pun kan pada akhirnya rakyat yang korban gitu. Jalan tol di mana-mana, tapi kan itu nggak gratis, kita bayar tuh. Siapa yang ngebayarin jalan tuh? Faktanya kan kita juga itu ya. Bantuan ini itu juga kan sebetulnya itu telah direkayasa dan kita tidak sadar sebenarnya dari uang kita juga, dari pajak rakyatnya. Gitu ya. Ini kan juga yang harus kita waspadai sehingga umat harusnya tetap berpegang kepada Islam, ya. Tidak ya. Kepada yang lain. Karena bagi kaum muslimin seharusnya umat berpegang kepada Allah SWT dan Rasulnya karena pelindung kita hanyalah Allah dan Rasulnya, bukan Barat, ya, bukan PBB, bukan IMF, bukan World Bank, karena mereka itulah yang telah menghancurkan kita. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 77, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur." Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuril dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini kalau lagi rutin zikir ini suka dibaca ayat ini ya.
termasuk ayat zikir ya, di apa, di pagi dan sore itu juga dibaca oleh kita. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi pelindung orang beriman itu adalah Allah. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya. Minazulumati ila nur. Sebaliknya orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka adalah tagut. Ya. Mereka jadi tagut-tagut itu mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ya. Jadi orang-orang kafir aulianya adalah tagut, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kehidupan yang penuh dengan kegelapan atau zulumat. Ulaika sabunarium fi khalidun, mereka itulah ya orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa umat Islam itu hanya pantas berlindung kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindung, bukan yang lain. Jadi ketika umat Islam menjadikan pelindung itu negara-negara barat, lembaga-lembaga dunia yang disetir barat, sesungguhnya kaum muslimin bukan berlindung pada mereka, tapi telah menyerahkan kehormatannya kepada mereka. Ada istilah Sunda kan Fik itu, nyanggakeun beuheung teu teukeun ti korogorokeun gitu, istilahnya apa? Orang yang menyerah itu. Nyerahin gitu, gitu kan, ya kira-kira begitulah. Pernah menyerah di gimana kan pun maulah gitu, kira gitu. Harusnya begitu teh kepada Allah begitu, jangan kepada barat dan antek-anteknya atau lembaga-lembaga dunia yang memang dibikin oleh mereka untuk menyengsarakan kaum muslimin. Begitu kan Fik? Ya, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi Barat sudah seperti menghilangkan induk kaum Muslimin, kemudian mereka menawarkan solusi-solusi palsu yang justru membuat kaum Muslimin menderita. Nah, Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan tentang sebab runtuhan khilafah, kemudian dampak penderitaannya. Kalau boleh ini Ustaz ya, khilafah itu adalah sistem yang memang diwariskan oleh Rasulullah SAW ya. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, perannya untuk mengurusi umat ya, perannya untuk mengurusi umat itu digantikan oleh para khalifah yang satu abad yang lalu itu diruntuhkan oleh agen Inggris. Nah, Ustaz, artinya bahwa ketiadaan khilafah ya itu menjadikan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan hukum syariat secara sempurna. Seperti itu Zat ya. Nah, ini berarti bahwa adanya khilafah adalah bukti ketaatan kaum muslimin dalam menjalankan hukum-hukum syariah. Begitu Zat. Betul, ya? Betul. Nah, betul. Nah, ini bagaimana Zat tentang kewajiban ini bagi kaum muslimin gitu kan, bahwa ini mungkin bagian dari penyadaran kepada umat bahwa ketiadaan khilafah ini artinya satu dari sisi keimanan kita tidak bisa menerapkan hukum Islam secara sempurna gitu ya. Ya, secara sempurna dalam misalnya banyaklah sistem apa hukum-hukum atau syariat yang memang itu tidak bisa dilaksanakan oleh individu kecuali adanya negara. Contohnya misalnya hukum raja misalnya bagi yang berzina. Itu kan dalam Islam jelas ya, orang yang berzina yang belum menikah itu dicambuk sampai 100 kali, yang sudah menikah itu dirazam sampai mati, misalnya seperti itu. Nah, ini kan membuktikan bahwa hukum itu kan tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan. Ya, harus ada negara. Nah, selama ini kan tidak adanya negara yang menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, secara sempurna itu berarti kan hukum itu tidak bisa terlaksana. Termasuk dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Nah, Ustaz memandang ini seperti apa, Ustaz, kewajiban seperti ini? Tafadhol, Ustaz Muli Salim. Ya. Sebenarnya pernyataan KPI sudah cukup betul. Sekaligus jawaban juga sebetulnya ya. Memang begitu faktanya. Dan kalau tidak salah kan di pekan kemarin kita bahas dengan Fiki ya, tentang apa kekuasaan itu dengan agama itu kan satu paket ya. Jadi kalau bicara Islam itu kan bicara syariat, bicara hukum, bicara peraturan ya. Sementara kekuasaan itu adalah penjaganya atau pelaksananya. Jadi seperangkat hukum itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada yang melaksanakannya. Dan pelaksana itu kan ya harus kekuasaan Islam, harus pemerintahan Islam. Dengan kata lain, bahwa khilafah itu ya pelaksana syariat Islam gitu. Ya. Bahkan bisa kita katakan ya,
pelaksana yang sah secara syar'i itu ya khilafah itu, bukan pemerintahan yang lain, karena keberadaan hukum-hukum Islam itu kan akan terjaga oleh adanya khalifah gitu. Dan memang keberadaan ini pun berarti akan memberikan imbas pada kaum muslimin sebagai bukti dari ketaatan. Jadi apa keberadaan khilafah itu justru menjadi indikasi dari ketaatan kaum muslimin pada hukum-hukum Allah SWT gitu. Para ulama aja menyebut tadi gitu ya, bahwa khilafah itu sudah perkara yang maklumun minad dini bidaruro, perkara yang urgensinya itu nggak usah didiskusikan lagi lah begitu, nggak usah dibahas lagi gitu. Kayak kita ngebahas pentingnya angin, yang nggak usah dibahas lagi, orang udah tahu juga kalau nggak ada angin kita mati, nggak bisa bernafas, kira-kira begitu. Jadi kalau orang masih berdebat tentang apakah khilafah ini penting atau tidak, itu udah mundur berpuluh langkah ke belakang, karena para ulama udah menyatakan seperti itu. Oleh karena itu keberadaan khilafah itu menjadi penentu dari penerapan hukum-hukum Allah. Dan penerapan hukum-hukum Allah itu kan bukti dari ketaatan kita kepada Allah, kan begitu ya. Iya, betul. Bahkan di awal tadi saya katakan bahwa kewajiban khilafah itu adalah mahkotanya kewajiban, begitu induknya kewajiban, maka berarti ketika induknya tidak ada, maka hukum-hukum itu tidak akan bisa dilaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu, siapapun yang berdiam diri ya, tidak berupaya untuk ya seenggaknya memikirkanlah bagaimana umat Islam ini kembali memiliki kekhalifahan, bagaimana umat Islam ini kembali memiliki keinginan untuk taat kepada Allah, kemudian dia berdiam diri atau malah menghalang-halangi, itu kemaksiatan besar kan begitu. Sama dengan orang yang akan sholat dihalang-halangi oleh kita, itu kan dosanya berlipat-lipat itu. Ya sudahlah, dia dosa tidak suka sholat, dia pun menghalangi orang lain untuk sholat, itu dosa besar. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi upaya kaum muslimin untuk memikirkan lagi persatuan umat, ya memikirkan lagi bagaimana perisai umat, memikirkan lagi bagaimana diterapkannya hukum-hukum Allah secara sempurna, kemudian dihalangi, itu kan dosa berarti. Karena menghalangi orang untuk taat kepada Allah itu sudah dosa besar. Ya. Bahkan di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala ketika kewajiban yang tinggi ini kita abaikan. Ada sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Muslim, man khala yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada khalifah, kepada pemimpin kaum muslimin, ia pasti bertemu Allah pada hari kiamat tanpa argumen untuk membela diri. Artinya kita tidak akan punya alasan lagi gitu. Kenapa kita tidak punya pemimpin? Kenapa kita tidak punya kekhalifahan lagi? Kenapa kita tidak punya imam lagi? Kenapa kita tidak punya amirul mukminin lagi? Kita nggak akan bisa mendatangkan hujah sedikit pun gitu kira-kira begini. Artinya kita pasti salah itu, kondisi yang salah. Kondisi yang berdosa di hadapan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya kepada pemimpin, kepada khalifah, maka ia mati dengan cara mati jahiliyah. Jadi dia mati dalam keadaan berdosa besar, karena dia mengabaikan kewajiban yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira gitulah kan pikir. Ya. Ya, Masya Allah, Ustaz ya. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz, karena waktunya juga sudah lumayan. Barangkali langsung aja, Ustaz, ke closing statement yang singkat, padat, dan jelas. Apa tahu, Ustaz, please? Ya, baik. Karena memang tema kita berbicara tentang derita umat ini sudah satu abad ya, sudah 100 tahun. Kemudian berarti kita hidup di masa-masa penuh fitnah, gitu. Masa-masa penuh cobaan, penuh ujian, penuh persoalan ini, maka kita teringat dengan ungkapan dari seorang ahli hukum dalam Islam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, al-fitnatu idza lam takun yaqumu bi amrin nasi. Kata beliau, fitnah atau bencana ya, itu akan muncul jika tidak ada imam, tidak ada khalifah yang mengatur urusan manusia. Ini kesimpulan dari beliau, karena beliau dulu hidup di masa ketika khilafah ada, maka ketika khilafah tidak ada, pasti akan muncul banyak banyak fitnah. Dan kita merasakannya sekarang ya. Penderitaan itu adalah fitnah. Dan penderitaan umat Islam itu berawal dari
diabolisnya khilafah 100 tahun yang lalu oleh Mustafa Kemal Ataturk dan Atullah yang telah bersekongkol dengan Inggris ya, untuk menghancurkan khilafah dan menggantinya dengan pemerintahan sekuler, hukum-hukum sekuler, dan peradaban sekuler. Begitu Kang Vicky, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz Mukhlis Ali atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah ya untuk umat dan menjadi penyadar ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga untuk umat. Baik, sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin saya mengingatkan sebuah ayat yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penting bagi kita bahwa ketika kita menjadi seorang muslim maka kita harus menjadi muslim yang kafah. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Kewajiban kita untuk melakukan ketika kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk melaksanakan syariat yang telah Allah tentukan adalah harus menyeluruh, totalitas, tidak setengah-setengah ya. Maka jika ada yang memang seharusnya itu bisa kita laksanakan tapi karena belum ada misalnya negara atau institusi yang berwenang untuk melaksanakan itu, maka tentu saja kita upayakan supaya hukum syariat itu bisa terlaksanakan. Kenapa? Karena itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi muslim yang memang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Maka mari kita menjadi muslim yang totalitas, yang bersungguh-sungguh dan kafah ya untuk menjalankan syariat-syariat atau hukum-hukum yang memang telah Allah tentukan untuk kita di dunia ini. Sahabat Kopi Maghrib, insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Fiki Fauzi mohon undur diri. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.